semua perjalanan hidup kita ini adalah bagian dari ujian. Bapak Kalapas diuji dengan kekuasaannya. Dia diangkat Allah menjadi PNS, menjadi kepala lembaga pemasyarakatan. Beliau diuji dengan jabatan. Bapak-bapak polisi diuji dengan jabatan kepolisian. Saya diuji dengan ustaz, dengan ilmu. Jadi jangan merasa saudara-saudara yang kebetulan ditahan karena kehilapan bahwa kami ini diuji. Sedangkan orang yang punya jabatan mereka dapat nikmat. Tidak, semua ini adalah ujian dari Allah yang mendapatkan wabalaunahum bil hasanah wal sayyi'ah. Kami uji mereka dengan kebaikan, ada ujiannya dengan kebaikan. Kaya, ujian. Punya jabatan, ujian. Punya harta, ujian. Jadi ustaz, ujian. Kami uji mereka. Sombongkah dia, angkuhkah dia, takaburkah dia. Kira-kira kalau diuji orang dengan harta dan ujian miskin, siapa yang banyak lulus? Ujian miskin banyak orang lulus. Ketika miskin dia sholat khusyuk. Ketika miskin dia berzikir kepada Allah. Jadi pahami bahwa hidup ini semuanya adalah ujian. Mindset, main otak, setting. Otak kita mesti setting. Jangan kita sangka kalau orang punya jabatan itu nikmat, bukan. Orang punya harta itu nikmat, bukan. Orang punya ilmu itu nikmat, tidak. Ustaz Somad punya ilmu, bisa jadi ilmu itu jadi laknat. Bapak Fulan punya jabatan, bisa jadi jabatan itu jadi laknat. Bapak Fulan punya harta, bisa jadi harta itu jadi laknat. Kapan harta itu jadi rahmat? Ketika kita bisa berinfak, berzakat, dan bersedekah. Kapan ilmu itu bisa jadi rahmat? Ketika kita bisa menyampaikan wa tawasaw bil haq wa tawasaw. Tapi kalau tanya jabatan ilmu, tiga ujian yang paling berat. Ilmu, jabatan, harta. Ada orang yang lulus diuji dengan harta, Sulaiman alaihissalam. Ada orang diuji dengan ilmu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang diuji dengan kekuasaan, Daud alaihissalam. Tapi ada orang yang gagal diuji dengan harta, Qarun. Gagal diuji dengan ilmu, Haman. Gagal diuji dengan kekuasaan, siapa dia? Fir'aun. Jadi kalau ada orang punya harta, belum tentu itu nikmat. Bisa jadi Qarun, bisa jadi Sulaiman. Punya kekuasaan, belum tentu nikmat. Bisa jadi Daud, bisa jadi Fir'aun. Punya ilmu, bisa jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa menjadi Haman. Haman adalah penasehatnya Fir'aun. Makanya nama dia dibanding disandingkan dengan Fir'aun. Inna Fir'auna wa Haman. Jadi jangan lagi bapak ibu berpikir kami ini Pak Ustaz mohon maaf tahanan. Kami tinggal di lapas, kami sedang diuji. Tidak, sesungguhnya kita ini semua hidup dalam ujian. محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء لا إله إلا الله محمد رسول